Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi kita di Jembatan Seni Channel. Pada video kali ini, kita akan membuat gambar angka 3 yang kita rubah menjadi huruf B bercorak batu. Kita siapkan dulu kertas dan cat hitam untuk membuat konsep gambar seperti ini. Di sini saya menggunakan alat menggambar dengan memakai pen brush. Setelah selesai konsep sketsanya, saya akan menggunakan warna dasaran abu-abu. Kemudian pada gambar kita semprot perlahan secara merata. Setelah selesai warna dasaran, di sini kita akan memakai kuas. Jangan lupa bulu kuas kita mekarkan ya, agar nanti dapat mendapatkan tekstur bintik yang bagus. Dan sekarang kita pakai dahulu warna merah ke oranye-oranyean. Celupkan kuas hanya ujungnya saja. Selanjutnya kita cocol rata pada gambar. Kemudian saya akan memakai catan warna biru. Lakukan lagi pengecatannya, kuas kita celup hanya permukaan ujungnya saja. Kembali kita cocol pada gambar seperti sebelumnya. Seperti ini hasil contoh cocolan pada motif tekstur batu granit. Selanjutnya saya akan pakai warna putih. Dan kembali kita ambil kuas, celupkan ujung permukaannya saja. Lakukan cocolan pada gambar seperti sebelumnya. Usahakan menyocol pada gambar rata, dan seperti ini hasil contohnya. Selanjutnya, saya akan pakai warna hitam. Aduk hingga rata. Dikit saja thinernya, kemudian kita ambil kembali kuas dan kita celupkan ujung permukaannya. Lakukan seperti sebelumnya. Pada tahap ini, cocolan kita harus rata pas supaya nanti hasil tekstur seperti batu granit kelihatan nyata. Kembali lagi kita gunakan warna putih untuk pencahayaan gambar. Pada tahap ini kita akan membuat gambar dan bagian ada yang kita kasih warna putih untuk pencahayaan. Lalu kita masuki tahap finishing dan kita gunakan warna cat hitam. Pada tahap finishing kali ini kita harus menyemprotkan hati-hati dan harus tahu bagian mana yang warnanya gelap agar kita dapat menghasilkan gambar
yang berbentuk dimensi. Inilah hasil akhir dari pengerjaan gambar kita. Semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya juga. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.